وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai hal juga memuji kita dalam mafahim dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan nikmat kepada kita satu pemahaman yang memang Allah ridhoi yang memang sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an ini. Jadi pemahaman ini juga satu hal nikmat besar bagi kita seandainya memahami agama dibangun di atas Quran dan Sunnah dan dibangun di atas cara memahami yang baik. Jadi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemahaman yang benar tentang Al-Islam. Salam disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tidak sekedar salawat, tapi juga salawat kita membuat kita bisa berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tidak pakai slide karena semuanya berbahasa Arab. Jadi perlu diterima. Mudah-mudahan Allah. Insyaallah kita akan berbicara masalah fikih khilafah. Satu dari konteks fikih, kedua dari konteks kekinian kontemporer. Kenapa? Kalau salah memaham khilafah, maka yang terjadi adalah saling menghapus. Bagaimana? Kalau salah memahami tentang khilafah, bisa jadi misalkan kita benturkan khilafah dengan NKRI, yang terjadi apa? Antara NKRI yang berdiri dan khilafah hapus, atau khilafah berdiri NKRI hapus, dan dua-duanya saya kira harus kita pahami dengan baik. Jadi kalau salah memahami, yang dipahami apa? NKRI tidak akan sama dengan khilafah. Khilafah adalah sesuatu yang haram dalam NKRI. Kalau salah memahami, karena kita sudah bilang dalam hal memahami ini satu nikmat. Saya ingin berbicara masalah memahami. Ada hadis mantara pada jamaah syukur. Kalau meninggalkan jamaah satu jengkal saja, maka dia kalau meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian jahiliyah adalah kafir. Kafir adalah najis. Maka bisa memahami yang namanya Islam jamaah, yang namanya LDI Lentari. Kenapa kalau kita sholat di tempat dia dicuci? Masalahnya, menurut mereka jamaah adalah kelompok mereka. Siapapun tidak dengan kelompok mereka, jahiliyah. Jahiliyah, kafir. Kafir, najis. Kalau begitu, yang tidak sama dengan kelompok saya, najis. Qurannya iya, hadisnya iya, tapi memahaminya salah.
kesimpulannya ya sama. Maka di sini diperlukan juga memahami dengan baik dan benar. Ada dalam ilmu usul fikih, kalau Imam Hasan Al-Banna untuk memahami Islam, pahami 20 prinsip agar benar. Jadi tadi mandarakal jamaah hadisnya benar, pahaminya yang masalah. Itu apa? Jamaahnya. Apa yang maksud jamaah? Jamaah saya. Berarti kalau tidak ada sama dengan saya dalam jamaah, jahiliyah. Jahiliyah kafir najis. Maka ada sholat, ada orang sholat di masjid ada ini cuci. Dalilnya benar tak? Dalilnya benar memahaminya masalah. Juga apa yang terjadi dalam masalah jamaah hijrah kafir, mereka semangatnya hebat. Qurannya iya, sunnahnya iya, cara memahaminya masalah. Maka dari maka Allah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara pemahaman kita dengan baik. Karena pemahaman dengan baik akan melahirkan beriman dengan baik, beriman dengan baik akan melahirkan orang musyrik yang benci. Dan mulai tanggal itu, Mukminina lahudi. Misalnya apa? Apa? Jadi hadirin yang mohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Yang kedua salah khilafah. Kalau salah dipahami, nanti akan dipakai orang-orang orang munafik. Orang munafik di Indonesia banyak dan orang munafik kerjaannya benci orang mukmin. Jadi orang munafik sedikit itu orang munafik. Sholat bersama Rasulullah, tapi kalau ada kesempatan membunuh Rasulullah, mereka gunakan kesempatan itu. Munafik. Sholat bersama Rasulullah, agendanya orang kafir. Munafik. Saya khawatir isu khilafah ini salah, bukan salah dipahami, diplesetkan pemahamannya, sehingga kesimpulannya siapapun yang menginginkan khilafah harus keluar dari NKRI. Ini bahaya, ini bahaya, karena tidak semua memahami khilafah seperti ini. Yang agak heran juga ada sebagai mengatakan kalau mau khilafah silakan keluar dari NKRI. Tapi yang teriak-teriak khilafah nggak pernah ada apa-apain. Maka hadirin yang mulia, sekali lagi permasalahan khilafah harus kita pahami dengan baik. Dr. Perloli mengatakan begini, saya seluruh di antara kita yang beriman kepada Allah dan berharap masuk surga, jangan dijauhkan dan dijauhkan dari neraka. Semua berharap berdiri khilafah hari ini sebelum besok. Tapi permasalahannya, hadis Rasulullah memastikan khilafah itu alaman haji nubuwah. Alaman haji nubuwah. Ada hadis, ini memang satu hadis yang membuat motivasi buat seluruh umat Islam untuk mendirikan khilafah. Itu apa? Sahabat waktu itu sedang duduk-duduk, di antara mereka ada yang bertanya, siapa di antara kalian yang punya atau menghafal hadis tentang kepemimpinan al-imam? Kemudian Hudzaifah berkata, saya berkata, sekolah Rasulullah kata Hudzaifah, takulu an-nubuwa fikum masya'a an-takun summa yalfaqaha ila sya'a ayat. Jadi kata Rasulullah, kenabian fiku, ya, ada ketika sahabat masih hidup, fiku dalam sahabat. Tapi nanti kak, tentang waktunya berapa? Masya Allah, terserah Allah. Kalau sudah mau diangkat kenabian diselesaikan, Allah akan lakukan. Rasulullah meninggal, nanti nubuah selesai. Kemudian kata Rasulullah, setelah kenabian, nubuah,
Thumma taqulu khalifah ala minhajin nubuwa. Setelah itu ada kekhilafah ala minhajin nubuwa. Yang jadi catatan ala minhajin nubuwa. Ala minhajin nubuwa. Berapa pernah waktunya dalam hadis ditutupkan hadis lain 30 tahun. Dan memang dihitung dari sejak Abu Bakar sampai Ali 30 tahun. Kemudian di sini hadis menyebutkan fatakunu masya Allah anda kudu summa yarfa'u amin ya Allah an yarfa'a. Setelah itu summa takun mulkan. Ada kerajaan. Ada kerajaan. Di akhir hadis disebutkan summa takunu khilafah ala min hadis. Nah setelah kerajaan-kerajaan itu nanti ada lagi khilafah ala minhajin. Ini yang membuat umat Islam berpikir, umat Islam yang mukmin ya, bukan yang munafik. Umat Islam yang mukmin berpikir mendirikan khilafah. Karena memang dijanjikan oleh Rasulullah akan ada khilafah di akhir setelah kerajaan. Hadis ini pula dipahami oleh para fuqaha. Khilafah ada dua jenis. Pertama khilafah sahihah, yaitu khilafah yang mencakup seluruh umat Islam. Yang kedua ada khilafah naqisah, yaitu berbentuk kerajaan-kerajaan tapi menjalankan syariat Islam. Karena itu, kalau begitu khilafah yang kita inginkan yang mana? Yang sahih. Dari hadis yang tadi disimpulkan khilafah harus ala minhajin nubuwah. Nah, kalau kita berbicara apakah isi ala minhajin nubuwah, mari kita lihat dari fikih. Saya tidak akan melihat apakah itu bentukan CIA Amerika, AS atau apakah. Saya akan melihat menilainya dari fikih saja. Kalau si ayat tidaknya ya terserah, itu mungkin urusan yang lain. Tapi saya di sini adalah masalah ini. Apakah ala minhajin nubuwah atau tidak? Sebelum lanjut masalah khilafah, apa yang dimaksud ala minhajin nubuwah? Maksud ala minhajin nubuwah adalah sesuai dengan Al-Quran Sunnah yang ada. Kenapa? Karena para fuqaha menyimpulkan tentang nizamun siyasiyun islamiyun, sistem politik Islam berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi sistem politik Islam bukan diambil dari kebudayaan lain, dari bangsa lain, tapi betul-betul diambil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka membuat sistem politik Islam. Nizamun siyasiyun fil Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan politik bid'ah, itu mengerti politik. Hadirin yang berbahagia, ala minhajin nubuwah. Maka dalam sistem politik Islam ada definisi khilafah, hukum mendirikan khilafah, hukum berkenaan dengan khalifah, cara pembentukan khalifah, bagaimana berbaikan, apa saja kewajiban khalifah, apa saja kewajiban warga negara, sistem negara seperti apa, hukum, bagaimana menentukan pemimpin, boleh atau tidak, taat kepada pemimpin, bagaimana aturannya, dan juga dibahas bagaimana berakhirnya kepemimpinan seorang khalifah. Jadi sistem politik Islam ala minhajin nubuwah diambil dari Quran dan Sunnah, jelas. Jadi jangan sampai katakan politik dalam Islam tidak ada. Politik Islam benar-benar berdasarkan Quran dan Sunnah yang disusun oleh para ulama sehingga menjadi nizamun siyasiyun fil Islam. Jadi bukan ikut-ikutan. Nanti ada bedanya. Hadirin yang berhormat, tadi ala minhajin nubuwah, Quran Sunnahnya jelas. Maka
Kalau ditanya apa definisi khilafah, di sini saya ambilkan dari situs, diantaranya situsnya judulnya besar, Al Khilafah Ala Manhajil Nubuwwah. Apa definisinya? Ri'asatu Amatil Muslimin, ri'asatu pemimpin Amatil Muslimin jami'an. Sudah ada amat Muslimin jami'an, artinya memimpin seluruh umat Islam di dunia li iqamati ahkamil syar'i al-Islam, untuk mendirikan, menjalankan syariat Islam. Yang kedua, wa hamli da'wah al-Islamiyah ila al-'alam, dan untuk membawa dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Jadi ada tiga hal dalam definisi ini. Pertama, khilafah membawahi seluruh umat Islam. Dari sisi ini ISIS kena enggak? Enggak kena ya? Kedua, untuk liqomati ahkam syari islami, menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, juga untuk membawa dakwah ini ke seluruh. Kadang yang menarik ini, ada ensiklopedia fikih Kuwait tidak membahas apa itu khilafah. Ketika dicari apa khilafah, dia cukup lihat al-imamah. Jadi bahasa lain, istilah lain khilafah dalam fikih al-imamah. Al-imamah. Imamah ada dua. Imamah sukro, imam sholat. Imamah kubro, jadi khalifah. Jadi banyak dari imamah sukro ya. Tapi imamah kubro adalah khalifah. Syaratnya seluruh umat Islam tergabung dalam khilafah tersebut. Itu yang disebut al-imamah kubro, atau yang disebut al-khilafah. Nah, akhirnya Imamullah tiga hal: khilafah, seorang khalifah membawa seluruh umat Islam. Yang kedua, untuk menjalankan syariat, untuk membawa dakwah ini ke alam seluruh dunia. Kemudian, akhirnya memang pokok tadi sudah pembagian khilafah ada dua, ada khilafah sahihah, ada khilafah nasabiyah. Menarik, ada bukunya itu ada jami sir, ada namanya jamaah Ansar Sunnah wal Ansar Sunnah wal Jamaah. Ansar Sunnah di Mesir memberikan Hizbun Nur, ternyata pimpinannya membuat mengarang buku Al-Khilafah Al-Islamiyah Baina Suhudul Hukmi Wal Mu'asir. Buku ini diantara isinya membagi khilafah menjadi dua. Satu, khilafah sahihah, khilafah rusyidah, membuka Umar Usman. Yang kedua, khilafah naqisah. Khilafah naqisah bisa jadi negara-negara kecil namun menjalankan syariat, bisa jadi khilafah. Akhirnya Bapak-Bapak, siapa khalifah? Khalifah orangnya. Kalau khilafah, lembaganya. Jadi yang memimpin kekhilafahan disebut khalifah. Istilah lain al-imam, al-imamah. Bisa jadi namanya amir mukminin atau nama yang lain, tapi yang dimaksud khalifah di sini dengan makna imamah kubro adalah al-imam alladzi yahmilu kafatal ummah ala muqtada syar'i. Seorang imam yang mengarahkan seluruh umat Islam untuk menaati syariat Allah. Maka sederhana ya? Tidak sederhana. Kemudian apa yang menjadi tugas al-khalifah? Tugas dari seorang khalifah saya sederhanakan dari dua kata. Pertama, iqamatul din. Yang kedua, siyasatul dunya bid-din. Iqamatul din jelas mendirikan agama. Tapi yang kedua, siyasatul dunya, ngurus dunia dengan agama. Oleh karena itu
dalam Islam tidak ada namanya negara agama. Karena negara agama ini istilah keputusasaan orang-orang Barat terhadap pendetanya yang menganggap raja-raja itu turunan Tuhan. Ya kan, raja Inggris kan nyambungnya ke Tuhan juga. Nah, istilah negara agama dituduhkan kepada umat Islam yang ingin mengatur dunianya dengan agamanya. Kemarin Bapak Presiden dalam pidato kenegaraannya di depan DPR, yang tercatat di otak saya namanya Pak, sampai pimpinan DPR itu gak sabar namanya pingsan. Yang saya dengar itu, Indonesia bukan negara agama. Emang iya, Islam tidak kenal negara agama. Islam kenal dua. Kenapa ada khilafah? Iqamatuddin. Yang kedua, siasat dunia, bikin mulus dunia dengan agama. Kok begitu? Silahkan lihat fikih. Kalau anda melihat fikih, itu terbagi dua. Pertama ibadah. Yang kedua, muamalah. Apa itu muamalah? Politik, ekonomi, muamalah semuanya. Muamalah dalam makna besar, dalam makna luas adalah seluruh urusan kita dengan manusia, muamalah. Ibadah urusan kita dengan Allah, muamalah urusan kita dengan. Maka tadi khilafah didirikan untuk apa? Satu, iqamatuddin. Yang kedua, siasat dunia binti. Kita ingin. Kayak istilah lain, ada kesolehan tua, ada kesolehan siang. Sama juga itu. Istilah lain ada al-ibadah, ada al-adah. Al-ibadah dengan Allah, al-adah dengan manusia. Jadi memang khilafah ini pada dasarnya jangan sampai ibadah kepada Allah aturannya tauhid. Maka setiap orang membahas khilafah akan ada bab bagaimana hukumnya taat kepada hukum tauhid. Dijawab dua hal yang tidak mungkin terjadi, beriman tapi taat kepada hukum tauhid. Hanya ada dalam diri orang munafik. Orang dalam di Indonesia munafik banyak banget, gak jilbab dijilbabin, dipakai peci, dipakai sorban, udah selesai sorban pecinya dilepas, jilbabnya dilepas. Jadi sekali lagi, kenapa harus ada khilafah? Iqamatuddin. Yang kedua, siasat dunia bidin. Karena begini dong, sedikit masalah kesesuaian sosial. Bukankah ada orang ahli ibadah, sholatnya hebat, perempuan diamnya hebat, puasanya hebat. Ketika sahabat Rasulullah perempuan ini terkenal dengan puasa sholat dan diam layaknya, tapi tetangganya sering disakiti, kata Rasulullah, dia fitnah. Berarti harus dua, ibadah beres, muamalah beres. Ibadah beres, muamalah beres adalah tujuan adanya khilafah. Kok kita masih keras harus ada khilafah? Karena kita tidak ingin dengan negara Fir'aun sejahtera aman ke neraka. Kita ingin negara seperti Sulaiman sejahtera dan ke surga. Maka nanti kalau konteksnya, kenapa kita ingin khilafah? Surga neraka itu jelas, dan surga dan neraka diperoleh dengan dua, baik secara muamalah dan baik secara ibadah. Kira-kira penting kan khilafah? Penting. Saya ingin melihat di Indonesia zakat itu wajib. Jangan anjuran-anjuran terus. Capek itu lembaga zakat. Siap. Kalau aku naik masuk tol, semuanya anjuran zakat. Gak wajib. Tapi dalam fikih wajib gak? Wajib. Di Indonesia anjuran. Bagaimana bisa jadi wajib? Ya kalau tak khilafah. Karena itu nanti ada maksud khilafah. Nah, apa hukumnya mendirikan khilafah? Ini lebih takut lagi.
hukum mengangkat seorang khalifah wajib. Wajib. Bahkan saya mengatakan di sini bukan wajib lagi, fardun, fardun itu lebih tinggi dari wajib dalam Islam atau Hanafi. Nah, kalau tanya apa ayatnya? Ayatnya yang menyebutkan bahwa khilafah wajib adalah wa nahkum bainakum bima anzalallahu rasuluhu, disuruh menghukumi antara rakyatnya dengan apa? Bima anzalallahu, dengan seluruh yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum, jangan mengikuti hawa. Kemudian hasil yang berat man sholaa yadan min qa'atin laki yawmaha yawmal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi hulki maya maka maitatan jahiliyah. Kita harus berbaikan, berbaik kepada siapa? Kepada khalifah. Kalau tidak berbaik kepada khalifah, bisa jadi mata maitatan jahiliyah, tidak beres masalah muamalat, membuat orang ke neraka. Jadi khalifah, khilafah menjadi sarana untuk kita melaksanakan syariat Allah. Kemudian dari Allah, di sisi lain, jadi mengangkat seorang menjadi khalifah wajib. Khalifah membawai seluruh umat Islam. Siapa yang mengangkat khalifah? Yang mengangkat khalifah adalah ahlul hal wal amr. Jadi di zaman ketika Rasulullah meninggal hari Senin, baru dikubur hari Rabu dan malam hari ini. Berarti ada Selasa dan Rabu dua hari. Kenapa sahabat membiarkan pengurusan jenazah Rasulullah sampai dua hari dibiarkan? Karena mereka semua sepakat kalau ada pemimpin meninggal harus ada penggantinya baru dikubur. Seluruh sahabat sepakat tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah sebelum Rasulullah dikubur. Maka ini menjadi landasan ijma dari para sahabat, yaitu apa? Wajib mempunyai seorang khalifah. Juga siapa al-hal wal-amri waktu itu yang membaikat Abu Bakar menjadi khalifah? Tidak seluruh umat Islam, tapi diwakilkan kepada mereka sejumlah orang Ansar, sejumlah orang Muhajirin bermusyawarah, akhirnya hasilnya adalah Abu Bakar. Jadi yang mengangkat itu ahlul hal wal-amri, yaitu orang-orang terpilih karena mereka pintar, karena mereka mempunyai kedudukan di masyarakat, akhirnya mereka dipilih untuk memilih seorang khalifah. Bagaimana bayat selanjutnya? Bayat selanjutnya bisa saja melalui langsung atau diwakilkan. Jadi tidak mesti seorang khalifah dibayat, seluruhnya harus dibayat. Cukup ahlul halal. Jadi terjadi zaman itu. Nah, kalau kita cari bagaimana dengan ISIS, permasalahannya siapa yang membayar? Siapa yang membayar? Nah, sedangkan maqasid khilafah itu, nah ini ada permasalahan maqasid khilafah. Apakah khilafah wasilah atau ghayah? Apakah khilafah tujuan atau sekedar wasilah? Kalau tujuan nggak bisa diganggu-gugat, kalau wasilah elastis. Jadi apakah gelas wasilah atau tujuan? Kalau tujuan berarti minum harus pakai gelas, pakai baik. Tapi kalau wasilah, minum boleh pakai gelas, boleh pakai cangkir, boleh pakai, kadang-kadang pakai mangkok, terserah minum. Orang Jepang biasa aja pakai mangkok. Nah, sekarang permasalahan di sini disebutkan al-khilafah
wal imamah wal hukmu fil Islam wasilah la ghayah. Berarti maka dokter Rais Uni mengatakan, saya lebih setuju khilafah itu bukan amah yang harus kita wujudkan, tapi substansi yang harus kita wujudkan. Maka menurut beliau, bagi saya, ini pendapat seseorang, lebih bahaya seandainya keadilan, kesejahteraan, kemerdekaan hilang di atas muka bumi daripada hilang di sebuah khilafah. Karena menurut beliau, khilafah itu hanya sekedar wasilah, sedangkan wasilah bisa berubah-ubah, bukan qoyah. Dan dalam beberapa penelitian disebutkan wasilah bukan qoyah. Namun yang jelas, maksud dari khilafah harus jelas, yaitu tadi iqamatul din wa siyasatud dunya bid. Nah, ini permasalahan sering dibahas ketika berbicara masalah khilafah. Bagaimana hukumnya mengatur dunia dengan bukan agama, mengatur dunia dengan sesuatu yang bukan Allah turunkan. Di sini disebutkan wala yajuz li ahadin yahkum bighairi ma anzalallah. Tidak boleh menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan. Baik pemerintah ya, al-hukmu bighairi ma anzalallah, menghukumi sesuatu tanpa dengan yang Allah turunkan, kufrun wa zulmun wa fiskun, kekufuran, kezaliman, kefasikan. Zulmun dalam beberapa konteks bermakna kemusyrikan. Maka Imam Syafi'i sangat hati-hati mengatakan man istahsana faqad syarra'a, barang siapa menganggap satu hukum baik karena hawa nafsunya, maka dia sudah membuat syariat. Artinya dia sudah menyaingi Allah dalam pembuatan hukum, artinya dia sudah musyrik. Kalau musyrik dan neraka apa ke surga? Ini jelas besar benar. Jadi bab ini agak mengalihkan. Kenapa? Karena betapa banyak hukum Allah ditukar, bahkan betapa banyak hukum Allah dihina. Saya pernah mengatakan di Indonesia mencegah AIDS dengan kondom. Dalam Islam jangan berzina. Indonesia pakai kondom. Kemarin ada tulisan di pinggir jalan, yang tulisnya itu Muhammad Hidayat. Tulisannya apa? Setia dengan satu pasangan. Artinya jangan poligami, tidak perlu nikah, zina pun tidak masalah. Kenapa kok setia satu pasangan? Ya tak, larangan poligami. Saya bilang begini, kalau ada seorang suami punya istri 4, setiap mati satu nikah lagi, setiap mati satu nikah lagi, setiap mati satu nikah lagi, kalau mati 2, nikah lagi 2 kali. Satu pasangan, kalau lebih satu pasangan, mustahil kena AIDS. Kenapa? Menikah. Satu pasangan, saya kira bisa jadi banyak, bisa jadi 20 itu. Jadi, subhanallah, Allah mengharapkannya, Indonesia mengharapkannya. Suruh pakai kondom. Sudah disuruh pakai kondom, tunda pernikahan. Terus apa? Disuruh pakai kondom, pernikahan ditunda. Terus apa ya? Zina. Saya lihat tangki air yang dari Bogor datang ke Jakarta, tunda pernikahan, umur 25 tahun, umur ideal untuk menikah. Laki-laki umur 25 tahun, nyuruh makan zina itu pun ya, ada yang protes. Mereka itu hampir mengomong tadi menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan, kufur mengerikan. Jadi
Ya, bukan saya yang bicara, secara literatur fikih itu yang benar. Ya. Maka tadi ayatnya fala warabbika la yu'minu, tidak beriman apa sampai hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Kalau ada apa-apa, engkau yang menghukumi Muhammad. Kalau terjadi apa-apa, hukumnya ke yang lain. Fala warabbika la yu'minu, tidak beriman. Tidak benar. Bagaimana hadir memang Allah salah lain lain di dunia akhirat dan memang kalau itu kalau sudah diputuskan tidak ada yang merasa berat, semuanya terima. Jadi hukum menghukumi sesuatu dengan yang bukan Allah turunkan dalam fikih kufur. Oh, saya tekankan dalam fikih di Indonesia ya. Kalau yang tidak beriman, peduli amat, kufur tak kufur. Munafik, peduli amat, kufur tak kufur. Yang menarik, yang mungkin pernah saya sampaikan, yang berzina banyak penggemarnya, yang poligami penggemarnya lupa. Maka hadirin yang mengucap di sini tadi khilafah agar kita berhukum kepada hukum Allah. Hukum yang berhukum dengan yang tidak Allah turunkan kufur. Kalau kita berpikir surga dan neraka, kita capek-capek di Ramadan beribadah kepada Allah, hukum kita tidak kepada Allah, tidak ada artinya. Silakan lihat dalam materi kesolehan sosial, banyak orang masuk neraka bukan karena tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tapi kesolehan muamalatnya nggak beres, muamalatnya nggak. Jangankan makan harta orang lain, hutang saja menghalangi seorang syahid masuk surga. Hutang nggak banyak lagi, apalagi ya. Akan dia terima kuat. Ada cara memilih khalifah. Pertama, dibayangkan oleh seluruh ijma, dipilih oleh umat Islam, nah, seperti Abu Bakar. Yang kedua, Umar menunjuk 6 orang untuk dibayangkan. Antara 6 orang tersebut berarti dicalonkan oleh khalifah yang sebelumnya. Yang ketiga, ini masalah. Ada kelompok mempunyai kekuatan yang sangat luas dan dia tidak berkuasa, kemudian dia menaklukkan kaum muslimin semuanya sehingga orang ini menjadi imam. Nah, yang terjadi dengan ISIS tampaknya yang ketiga ini yang diinginkan, yaitu ada kekuatan yang mulai luas. Kemudian seluruh kekuatan yang anti kalahkan oleh dia, akhirnya umat Islam mengangkatnya menjadi khalifah. Memang masih pada perselisihan ulama, paling tidak ada wacana dalam fikih bisa jadi khilafah atau diperoleh dengan cara dia mempunyai kekuatan yang sangat luas. Saya kira dengan Abbasiyah dan yang lainnya karena ada kekuatan yang mereka. Jadi tiga cara, kayak Abu Bakar, kayak Umar, dan ketiga adalah satunya kekuatannya. Kemudian, tadi khilafah pasti dibaiat. Oleh karena itu dalam fikih dengan khilafah ada baiat. Baiat banyak jenisnya, namun yang berkenaan dengan khilafah adalah al-baiat al-sabi wa qa'ah, baiat kepada khalifah untuk taat. Mereka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang mana Rasulullah hadis dan makbala kami membayar Rasulullah ala sabi wa ta'ah, dia dengar, dia taat sepanjang khalifahnya tidak melanggar aturan Allah. Kalau melanggar aturan Allah, la ta'ah dari makhluk fi maksiati khalif. Yang menarik, di Saudi tidak boleh menentang raja walaupun dengan niat aja nggak boleh. Subhanallah,
tidak membawa seluruh umat Islam. Nah, alhamdulillah, yang terjadi sekarang adalah yang terjadi sebelum melihat bagaimana ISIS. Kok kita jadi negara-negara kecil? Ya cerita begini, Eropa punya pengalaman buruk dengan diktator. Siapa diktator mereka? Orang-orang yang berkuasa membawa nama agama. Habis itu, akhirnya mereka menjadikan negara agama seakan-akan pimpinan negara itu adalah perpanjangan tangan dari Tuhan. Maka istilah mereka mulai revolusi karena mereka sudah tidak percaya lagi dengan lembaga agama yang mereka miliki. Akhirnya keluar istilah kaisar mengusir dunia dan Allah mengusir akhirat. Omalil kaisar dan kaisar omalilah bilang dipisah. Nah, ketika Eropa mengalami hal seperti itu, mereka pun menginginkan umat Islam pun bernegara tanpa agama. Akhirnya Kamal Ataturk menghancurkan dengan bantuan Inggris dan lainnya Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah jatuh. Kemudian ketika ada semangat untuk bersatu, diberi pelajaran oleh negara barat tentang negara modern, yaitu hilangkan khilafah menjadi negara-negara kecil, Kuwait kecil, Imarat kecil, Bahrain kecil, Brunei kecil, Malaysia kecil-kecil semua, sehingga masing-masing kecil ini punya negara, negara masing-masing punya pimpinan masing-masing, tidak bersatu, akhirnya berubah jadi dari kekhilafahan menjadi negara-negara kecil. Negara kecil apakah menurut politik Islam? Tidak. Di antara perbedaannya, politik Islam ada kekuasaan mutlak di tangan khalifah. Khalifah membawai seluruh umat Islam. Sedangkan negara kecil kekuasaannya nggak mutlak. Kenapa? Karena negara modern punya tiga lembaga: lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif. Dalam Islam semuanya dicakup dalam satu, yaitu khalifah. Beda. Kenapa berpecah-pecah? Sesungguhnya menginginkan mereka menjadi negara modern dengan ciri yang sama memisahkan antara agama dan negara. Fasluddin anil daulah. Dan ini cukup berhasil, dan sekarang negara-negara Islam kebanyakan sekuler. Kebanyakan sekuler. Kalau tidak disebutkan seluruhnya, Saudi sekuler apa tidak? Saya kira sekuler. Kenapa? Ekonomi juga masih riba. Mesir kembali sekuler. Tunis hampir semua. Kenapa mereka sekuler? Karena syarat atau ciri negara modern tidak ada urusan dengan agama. Sedangkan ciri khalifah, khilafah adalah urus dunia dengan agama. Beda. Maka hadirin yang mulia, kalau kita mau mukaranah baina khilafah wa nuzul ad-daulah al-hadith, maka antara khilafah dengan negara modern akan terjadi perbedaan yang sangat mendasar sehingga tidak bisa disebutkan adalah khilafah. Contoh bedanya apa? Tadi kekuasaan dibagi tiga. Beda yang paling menonjol antara khilafah dengan negara modern adalah memisahkan agama dari negara. Sedangkan dalam konteks kita bernegara tanpa dengan agama sama dengan tidak mengambil hukum-hukum Allah. Kalau begitu, tadi sudah ada hukumnya kufurun. Ya kalau fikih dibaca seada apa adanya, tidak bagi ibu yang kalau fikih kita baca. Kemudian dari Muhammad yang tadi uraian-uraian sebelumnya, apakah ISIS sesuai dengan manhaj pembuang? Jawabannya gimana? Tidak. Dari sisi apa? ISIS tidak mencakup seluruh umat Islam. Sesuai, kan? Karena khilafah itu mengumpulkan
bahkan ISIS ini tidak mengumpulkan, memecah paham. Yang kedua, manhaj nubuwah dalam khilafah adalah memilih dengan cara berkumpul atau akhlul akhid, akhir hal wal akhid, kemudian memilih khalifah. Siapa yang memilih khalifah ISIS? Karena walaupun tiba-tiba muncul aja di khalifah. Kalau begitu apakah mencakup seluruh umat Islam? Tidak. Siapa yang membayarnya? Walaupun alam. Siapa yang mengambil bayarnya juga tidak. ISIS dibayar atau segelintir orang? Berarti tidak menyeluruh. ISIS bayarnya tidak melalui mekanisme yang seperti terjadi di zaman Abu Bakar dan lainnya. Berarti juga sudah tidak manhaj nubuwah. Sedangkan syarat khilafah yang berdiri adalah ala manhajian. Kemudian juga yang namanya musyawarah dalam pembayaran itu tidak dalam ancaman. Sedangkan ISIS dalam ancaman. Membayaran selamat, tidak membayaran nyawa. Akhirnya jangan memang dari sisi fikih yang dilakukan oleh ISIS sama sekali tidak menunjukkan al-khilafah ala manhajin nubuwah. Tidak sesuai dengan al-manhajin. Bahkan khilafah itu membuat rahmah bunda, tapi ini khilafah bukan rahmah, yang jadi adalah nikmah, fitnah, tamazzuh, cuma azab. Jadi dari sisi-sisi ini semua, secara penilaian fikih yang dilakukan oleh ISIS sebetulnya tidak sesuai dengan manhaj nubuwah. Tadi syarat dalam hadis ala manhaj nubuwah. Kemudian dari Allah, nah ini mendekati akhir. Kalau kita melihat ini khilafah, ini negara modern. Negara modern memisahkan agama dari negara. Negara modern tiga kekuasaan: sultan Kashmiriyah, legislatif, sultan Tanzimiyah, apa namanya, presidennya, Qadhiyah, yudikatif, eksekutif, Tanzimiyah. Sedangkan di khilafah tiga. Banyak perbedaan antara khilafah dengan negara modern. Yang paling menonjol memisahkan agama dari negara. Sekarang yang jadi masalah bagi kita, bagaimana konteks khilafah dan negara modern? Konteks khilafah dengan negara. Seorang penulis mengatakan begini, al-muslimuna ala syuhudihim. Kalau kita sudah menyatakan sepakat dengan aturan tertentu, maka kita harus iltizam dengan aturan tersebut. Kita, warga negara Indonesia, punya komitmen dengan NKRI, berarti harus ada komitmen tetap menjalankan apa yang sudah kita sepakat. Kemudian, kenapa masih ditolerir ikut atau dalam negara modern? Al-wafa bil uqud. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memenuhi janji kita sebagai warga negara tetap tahan. Kemudian juga, nah ini akhirnya negara modern dengan khilafah bisa dalam hal bersatu dalam hal apa? Kalaulah negara modern ini adalah tempat kita, apa namanya, lapangan bermain yang kita sepakati. Apakah dilarang mengisi negara modern dengan aturan-aturan Allah? Ada yang larang? Tidak. Buktinya Turki bisa. Buktinya kemarin kalau tidak digulingkan Muhammad Mursi bisa. Berarti kalau tadi kembali kepada makna khilafah lebih menonjol kepada makmur dari khilafah, isi konten dari khilafah itu sendiri,
keadilan, kesejahteraan, bukankah kita bisa mengisi negara modern tersebut dengan nilai-nilai Islam? Akhirnya nanti negara modern akan kita isi dengan apa? Mana yang lebih manfaat buat warga negara? Dan kita yakin yang lebih manfaat adalah al-Islam. Kenapa? Sering disebutkan kebahagiaan manusia ada dalam agama yang diridhoi Allah. Dalam dakwah ada dua sisi. Dakwah itu satu, dakwah ilal nar, dua, dakwah ilal jannah. Kita yakin seandainya tidak dilakukan ini hanya ujungnya neraka. Kan dalam ini malikan tidak bisa mengatakan yang anda lakukan menurut kami hanya menuju neraka, yang kami lakukan agar kita sama-sama menuju surganya Allah. Oleh karena itu tadi antara silapan dengan negara modern, sebetulnya yang bisa kita lakukan adalah mengisi negara modern tersebut. Kalau kita memang merindukan khilafah, ternyata kaum mukminin tadi memang tidak sepakat ya dengan istilah khilafah. Ada yang ingin khilafahnya, ada yang ingin isi dari khilafah. Juga kaum muslimin ketika melihat kenyataan tidak ada khilafah di muka bumi, akhirnya ada. Kalau munafik, apa? Munafik itu nggak akan mikir tentang khilafah. Sekali lagi, munafik tidak akan pernah berpikir untuk khilafah, karena bagi mereka bagaimana hidup di dunia bukan bagaimana hidup di akhirat. Bagi mereka bagaimana menjalankan agenda orang kafir bukan menjalankan agenda Islam. Ya, silakan lihat dalam surat Al-Hasyr. Tapi memang bohong. Apakah umat Islam sama dalam keinginan cara mengembalikan kekhilafahan? Tidak sama. Yang pertama, mendirikan khilafah adalah awal perjuangan. Jadi mereka tidak akan berjuang kecuali sudah ada khilafah baru berjuang. Sekarang tidak ada berjuang, nanti kalau sudah ada khilafah berjuang. Yang kedua, dia menjadikan khilafah sebagai tujuan, akan tetapi melalui periode-periode yang ada periode-periode ini sulit. Yang ketiga, ingin mengembalikan khilafah dengan cara memperbaiki umat dulu. Maka mereka tidak akan berusaha politik atau apa, memperbaiki umat. Pada umumnya semuanya ingin kembali khilafah, caranya berbeda. Ada yang ekstrim terlalu kanan, pokok khilafah berdiri, setelah itu berjuang. Yang kedua, untuk berdiri itu adalah proses. Perbaiki umat oke, tapi juga tidak boleh meninggalkan ranah politik, karena kalau ditinggalkan semakin buruk umat itu. Yang ketiga, kita mulai dengan dari bawah rakyat. Perbaiki akidahnya, perbaiki suluknya, perbaiki itu. Tapi kan naik-naik di padahal. Tiga kelompok ini sebetulnya punya tujuan sama, tapi dalam kenyataannya, dalam konteks pengalaman Mesir, ada beberapa kelompok rela khilafah asal saya yang tadi tidak boleh. Ini masyarakat. Jadi subhanallah, akhirnya rela penerapan Islam itu tidak jadi daripada teman lawan saya yang harus jadi pemimpin. Ini jadi masalah. Sebetulnya pada dasarnya tiga orang ini menginginkan hal yang sama, kita cara yang berbeda. Tapi ketika dalam praktek saling tidak jauh. Ini masalah subhanallah. Siapa yang salah, siapa yang benar? Kita tidak dapat tahu. Lagi hadir Allah. Jadi khilafah menjadi mimpi umat Islam, cara mencorongnya berbeda. Ada yang mengisi jalur politik, kenapa kalau tadi dibiarkan lama-lama hancur. Ada yang mengatakan kalau begitu bukan khilafahnya yang dituju, substansinya.
negara modern pun kita isi dengan nilai-nilai Islam. Karena khilafah wasilah bukan Allah. Baik, hadirin Allah. Karena itu, ketika kita berbicara masalah khilafah, sekali lagi harus memahaminya dalam konteks luas, harus memahami dalam keadaan kita. Jangan sampai konteks khilafah ini menjadi isu yang dipakai untuk dipakai orang munafik dan orang kafir. Kalau salah memahami, bisa dipakai oleh mereka untuk menghancurkan harkat Islamiyah yang menginginkan nilai-nilai sejati itu kembali ke dalam kehidupan. Jadi tidak sederhana. Kenapa orang munafik dengan musyrik seperti itu? Karena konsep mereka sudah dimakan oleh konsep yang tadi, kecewa dengan agama orang-orang barat. Mereka kesimpulannya tidak ada agama dalam negara. Karena dulu juga agama masuk negara rusak. Namun kita tegaskan dalam Islam tidak ada agama negara agama. Karena Islam bukan permainan Tuhan. Siapa yang jadi khalifah menggantikan posisi Rasulullah. Siapapun yang jadi khalifah hanya mendapat tugas dari Allah untuk apa? Untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, bukan perpanjangan tangan Tuhan. Siapapun yang jadi khalifah kalau melanggar syariat bisa dijatuhkan. Siapapun yang jadi khalifah melanggar syariat tidak perlu taat. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya negara. Tapi yang namanya negara agama adalah pimpinan negara perpanjangan. Kemudian yang terakhir, tidak bisa disamakan antara kepala negara dengan khalifah. Karena khalifah itu punya hukum-hukum khusus. Ayat-ayat Quran yang kita baca, Aqimullah, Aqimur Rasulullah, Ulil Amri Minkum, itu bukan untuk kepala negara, untuk khalifah. Umaro yang mana? Bagaimana jadi Allah? Kalau saya bisa ini, Umaro itu ada dua sisi. Satu ulama, satu pemerintah. Bagaimana? Yang kita nanti pemerintah yang nurut sama ulama. Kalau gak nurut, maka jangan terjebak istilah kepala negara modern, kepala negara apakah mendapatkan hak-hak seperti khalifah? Ya tidak. Nah, terakhir kita sama-sama menambahkan agama kita menghiasi kehidupan kita bukan sekedar ibadah saja, juga dalam muamalah, tapi dalam masyarakatnya tidak boleh memakai cara yang menimbulkan masalah besar, tidak boleh dengan cara yang memudahkan musuh-musuh Islam untuk menghabisi umat Islam. Harus dengan cara yang memang kan dalam ayat baik ala ayat la tarka wala. Jadi jangan sampai kita tunduk dan jangan sampai kita nyerah. Jadi tetap dalam surat Al-Qur'an 12-13 ada la ayat yang satu, tidak boleh kita putus asa terus berjuang. Yang kedua, tidak boleh tertahan kepada orang kafir. Oleh karena itu perjuangan terus dijalankan, tapi tanpa memudahkan orang kafir untuk mematahkan. Kalau istilah orang-orang yang bukan mancing apa? Kayak pancingan ya? Patah enggak, tapi kuat. Ya kalau bahasa Sunda, leles, jujur. Jadi pancingannya kuat. Ikannya dapat, pancingannya apa? Nah ini yang kita ingin. Karena cara itu yang membuat musuh diam. Ada orang nanti dulu umat Islam dipojokkan dengan istilah teroris karena teroris, tapi teroris ini tidak bisa mencakup orang yang ikut demokrasi. Alhamdulillah orang kafir berpikir lagi, cari istilah yang bisa menghantam orang yang ikut demokrasi juga. Akhirnya muncul istilah ISIS khilafah. Saya khawatir siapa pun yang ikut khilafah habisi. Begitu umat Islam juga banyak, berapa juta, 120 juta paling tidak di berhadapan dengan umat. Oke, yang kedua sekali lagi, musuh Islam mengonjokkan umat Islam dengan berbagai istilah.
di zaman Belanda para mujahidin itu dituduh dengan ekstremis. Ya, film-film lama Belanda itu mengatakan ekstremis, ya itu mahal ekstremis. Mujahidin sini-sini nggak mempan Belanda. Kalau mereka mujahid, orang-orang ekstremis, ada muncul istilah fundamentalis, usuliyun, tapi nggak mempan juga. Radikalis atau terus membantu juga teroris atau membantu juga sudah susah ISIS yang sampai istilah saya kalau ada salahnya ISIS hapus yang salahnya tapi yang benarnya jangan ikut hapus. Khilafah ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, ada dalam fikih. Jangan sampai isu-isis menghapus juga khilafah. Jelas, saya tidak menjamin seorang mukmin atau seorang yang bersyahadat kepada Allah Rasulullah hanya beribadah tanpa pengamalan masuk surga. Tidak bisa menjamin. Kenapa? Terlalu banyak contohnya. Terlalu banyak contohnya. Salah dalam ibadah pengamalan bisa jadi ibadah ritualnya tidak bermanfaat. Dalam hadis ada orang di hari kiamat datang membawa pahala sholat, puasa, zakat, tapi dia mendolimi teman-temannya. Akhirnya puasa, sholat, zakat, pahalanya habis. Kemudian karena dia kenapa habis? Karena dia berbuat dolim. Artinya hanya sekedar sholat di ritual tanpa sholat di sosial belum tentu masuk surga. Kapan kita sholat di sosial? Kalau kita melaksanakan aturan tahajud, tapi makan riba tidak dijamin masuk surga. Jangan kata makan riba, tahajud menyakiti tetangga aja udah nggak masuk surga apalagi apa. Jadi hanya dengan iqamatul din dan dari apa istilahnya tadbiru daulah bin din, kita mengatur kehidupan kita dengan siasat daulah bin, mengatur negara kita dengan agama. Karena kita mempunyai niat yang baik, cara pandang, cara yang harus ya. Kita berharap Indonesia baladul thayyibun warabbun sejahtera dan Allah ridho. Kita tidak ingin Indonesia sejahtera, Allah murka. Lebih-lebih lagi, Indonesia, Indonesia setiap bencana tidak pernah dianggap sebagai anak Allah. Karena tidak pernah diapakan oleh Allah, semakin bencana semakin maksiat. Terus setiap bencana diapakan oleh Allah, mikir. Oleh karena itu, walaupun diri wanam minal adami adna minal adami akbar na'adamu yargimun. Kenapa ada bencana kecil? Kenapa ada adab-adab kecil supaya orang sadar? Tapi kalau tidak sadar-sadar, ya gimana? Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi jangan sampai salah memahami hilang. Yang jelas salah memahami bisa jadi kita dibenturkan dengan negara modern atau dalam konteks Indonesia dari ETA. Jadi sebagai warga negara punya kewajiban tertentu di antaranya Al-Fatihah bil Ahdi, di antara juga ada namanya keseimbangan. Kalau dijali dengan yang sekuler dan kita imbangi dengan Islami, jangan dibiarkan karena tidak ada keseimbangan negara besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, silakan bertanya sebebas mungkin. Tapi saya tidak perlu tentu menjawab. Hanya bisa disampaikan. Kalau ada. Ya. Ya sebabnya yang besar mengenai mungkin kalau ada pertanyaan kita akan sama-sama dari 10 dari 10 ya sampai 10 ini ada dua tanda pertanyaan. Tolong pertanyaannya langsung saja kalau sama teman-teman dulu ya. Salah satu pertanyaan Bapak Guru. Ini kedua kali ini ada yang nanya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz,
sini tadi kebetulan saya ada grup WhatsApp, bahasanya ada beberapa orang di sini itu posisinya sangat pro dengan ISIS itu. Nah mereka saya juga kami di situ media online yang kalau penjelasan dari Ustaz tadi sepertinya kalau kita bawa ke sana mereka bisa kontak sama satu yang mereka sampaikan media itu adalah itu memang propaganda ISIS ini apa-apa yang kita katakan pembahasan dari pikir satu tadi itu rasanya bisa dijawab bahwa itu memenuhi gitu Pak Ustaz. Jadi kita akan bisa habis-habisnya berdebat atau berdiskusi lah Pak Ustaz. Kita seperti itu berdiskusi dengan teman-teman ini bahwa kalau sebagian besar dari anggota di situ posisinya memang masih mencari informasi gitu. Ya sebagian mau tahu bagaimana sih yang sebenarnya kata lima, kata khilafah gitu kan. Ya, tapi dari penjelasan kosong tadi ya, beberapa itu pokoknya sarannya bayarnya dalam seluruh umat Islam itu awal ya yang itu juga saya sendiri jadi menurut Ustaz untuk membayar bisa mendapatkan seluruh umat tadi itu atau bagaimana Ustaz apakah ada hadis-hadis atau informasi mungkin proses yang nanti di akhir zaman nanti itu yang akan ada Imam Mahdi itu seperti apa? Mungkin ada informasinya seperti yang benarnya untuk menjadi khilafah itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengawali perjalanan yang masih didiskusikan dan diperdebatkan adalah kira-kira mekanisme pembentukan khilafah itu seperti apa? Apakah misalkan ada sebuah kelompok yang begitu mendunia memiliki kekuatan sehingga terpaksa umat Islam yang lain mengambil kekuatan tersebut dan mengangkatnya jadi khalifah? Atau misalkan diawali dengan negara-negara kecil yang melaksanakan syariah, kemudian setelah itu berkumpul jadi satu persatuan, kemudian setelah itu sepakat untuk melebur menjadi sebuah negara. Itu kan artinya teori-teori yang sebetulnya belum pernah, masih dalam teori, belum ada yang terwujud dalam sejarah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kira-kira khilafah ini terbentuk? Satu, tadi makna khilafah sendiri masih ada yang apakah dengan bentuk khilafahnya atau keserak yang jelas tujuannya pelaksanaan syariat berjalan atau seperti apa? Kalau bagi yang mengatakan pertama harus dengan bentuk syariahnya yaitu seluruh umat bisa bersatu dalam satu kekuatan pun mereka berselisih bagaimana kira-kira caranya nanti. Karena sekarang negara sudah dua ilah itu negara-negara kecil. Apakah nanti dibentuk dulu seperti OKI dulu? Ya jelas, sekarang negara Islam itu yang terbentuk dalam OKI tidak punya gigi. Gaza diserang aja OKI diam. Karena semuanya ikuti Amerika. Amerika yang Allah sudah merasa ikuti Amerika, kemudian mereka berpikir untuk dunia. Maka Rasulullah kan permasalahannya umat ini kalau sudah bikin dunia habis. Allah hanya kalau yang Allah menghukum. Maka sebagian mengatakan kalau begitu masih panjang perjalanan khilafah, memang masih panjang. Tapi jangan saya begini, jangan dulu ada khilafah, nanti kiamat sudah dekat. Yang enggak dulu baru. Namun sekali lagi saya mengatakan memang masih dalam perdebatan dan apa. Yang jelas pola konteks kita sejauh mana kita menginginkan khilafah dan berjuang untuk mewujudkannya. Nanti bagaimana bentuknya wallahu Allah mempunyai kekuasaan yang kadang-kadang kita tidak terbatas. Akan seperti apa? Janji Rasulullah ada, perintah Allah ada, jalankan sekuat tenaga kita. Nanti jadinya bagaimana? Wallahualam. Yang jelas salah satu pendapatnya tadi Bapak Ibu itu mengatakan kita di sini demokrasi dengan nilai-nilai Islam sehingga orang bisa lebih tahu tentang Islam itu sendiri. Gagal menang yang biasa. Yang jelas berusaha jangan sampai yang tadi di bawah demokrasi ini diisi oleh orang-orang kufur dan orang-orang munafik sehingga negara Islam tamat terburuk. Itu salah satu bahkan sekarang ini negara-negara
sudah tidak berpikir hilaf, berpikir bagaimana negaranya melaksanakan aturan Islam. Sudah sendiri, sudah lama, sejak 83 sudah ada pengumuman negara yang melaksanakan syariat. Sudah nama Islam, negara Sudan saja. Tapi pengumuman untuk melaksanakan syariat Islam, Numair, ini Umar Numair dulu presidennya, tidak keluar dari kamarnya selama 3 hari. Kenapa? Kalau banyak telepon, kelarang. Setelah dia keluar, langsung menuju mimbar, mengumumkan. Banyak yang tidak ada. Sampai sekarang beberapa Umar Nasir, petunjuk seperti apa yang jelas mereka menginginkan melaksanakan syariat. Zakat di sana itu enak sekali, tapi enggak zakat penjara sesungguhnya. Nah, bagaimana terbentuk sekali lagi walau alam yang jelas ada istihad-istihad yang mengatakan begini, 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 namun di hadapan Allah yang terkait itu apa kerjaan kita? Apa kerjaan? Nah, mungkin saya tapi memang belum sepakat. Walau alam ini, men. Ada dulu kalau nggak ada nggak bisa cukup saja. Jadi yang dari Allah jelas ketika Ramadan kita menimbang juga. Jadi kalau Ramadan kita takut dengan neraka, ternyata ada hal-hal di luar ibadah dan doa yang bisa membuat kita tidak surga. Ini masalah. Jadi gara-gara tangga tidak baik. Seorang dalam hadis, kalau ada orang ikut perang, meninggal syahid, dibangkitkan lagi, ikut perang lagi, syahid lagi, gak akan masuk surga kalau dia punya hutang, celah hutangnya gak dibayar, gak masuk surga. Wahrat, wahrat, kenapa? Rasulullah datang 3 kali. Rasulullah punya hutang? Punya. Punya harta yang bisa bayar? Yang bisa, ya, seorang. Yang kedua, punya hutang? Enggak punya. Yang ketiga, punya hutang? Punya. Ada harta peninggalannya? Enggak ada. Solo ala sahib itu. Silakan jalan sahib dalam ini, saya mau. Punya hutang. Salah dalam muamalat bahaya. Sedangkan dalam kehidupan kita di Indonesia, ibadah dibiarkan. Akan tetapi muamalat tidak dibiarkan. Kehidupan muamalat kita banyak yang tidak diwarnai oleh Allah. Kira saya di mulut la ilaha illallah, di muamalat la ilaha illallah. Hutang aja pernah haramnya syahid masuk surga, apalagi merubah hukum Allah, apalagi membenci hukum Allah. Kelima, salah satu wasilah untuk melaksanakan hukum Allah. Iqamatul din, oke. Yang kedua, siasat dunia bidin. Kita ingin dunia ini diatur oleh agama kita. Kalau satu kata, kata itu kata ya, sederhana. Al-mafhum asyamin. Al-mafhum asyamin. Alhamdulillah, maaf kalau salah. Kita di Taufiq wal-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.